العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت الموفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكما ولرزق يا رزاق كلنا مساهلا بالخير وقد تفرته لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang memberikan kepada kita peluang lagi dapat bertemu pada pagi ini di dalam taman surga dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kalian semua para muhibbin dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sihat wal afiat zahir dan batinnya, rohani dan jasmani insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita insyaallah Risalah Al-Misbahul Munir muka surat apa? 21. Perenggan bermaksud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, muka surat 21 jawin ke surat apa? Ha? Jawi muka surat 10. Ada yang pakai jawi ni? Ramai? Nah, saya letakkan jawi. Dulu bawa kita jawi itu tanya murid-murid besok apa dia cengang. Sebab tak dia yang pakai jawi. Alah, kita ikut dia orang. Kita pakai rumi. Kita lah pakai rumi pula lah. Tak apalah kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Adapun hukum syarak, alhamdulillah dah lepas dah. Jangan lupalah tengok balik lah. Sebab itulah kena ada kitab. Bila ada kitab kita boleh tengok balik, boleh ulang kaji balik supaya tidak tertinggal kefahaman. Jadi hari ini insya-Allah musannif akan menerangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan hukum adat. Mengetahui hukum adat ini adalah suatu perkara yang sangat baik. Kerana boleh terjadi beberapa perkara yang boleh merosakkan iman ataupun akidah kita. Seandainya kita tidak memahami apa itu hukum adat ni. Sehingga ada orang yang menjadikan hukum adat itu sebagai i'tiqad.
ada di kalangan kita yang menjadikan hukum adat itu sebagai i'tiqad, dijadikan akidah, diberpegang dengan adat tadi itu, sehingga membelakangkan syarak, sehingga menolak hukum akal. Baik, nanti akan tahu huraian dia. Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan, kebiasaan. Keputusan itu terjemah daripada perkataan hukum. Hukum-hukum itu maknanya keputusan. Bila sebut hukum, mesti ada hakim yang membuat keputusan. Jadi hukum adat memberi erti keputusan, kebiasaan. Kebiasaan itu terjemah perkataan adat. Adat itu bahasa Arab, Melayunya kebiasaan. Ertinya keputusan yang memutus, yakni keputusan yang membuat, akan dia keputusan oleh seseorang. Makna yang menjatuhkan hukum adat ni manusia lah. Yang menghukumkan, yang menjatuhkan hukum adat tu manusia. Keputusan yang memutus, yakni keputusan yang membuat ataupun yang dibuat akan dia, akan keputusan tadi oleh seseorang. Kenapa? Kenapa seseorang itu tadi membuat satu keputusan? Dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku. Ini jawapan ni. Sebab apa dia membuat satu keputusan? Kerana perkara itu berulang-ulang jadi, berulang-ulang berlaku dengan memberikan jawapan yang sama. Apabila sesuatu perkara itu berulang-ulang jadi, berulang-ulang berlaku dan memberi jawapan yang sama, maka dijatuhkan satu hukum. Dipanggil hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ataupun hukum adat. Hukum adat, hukum kebiasaan. Baik. Sebenarnya perkara ni kita dah memang lalui, selalu, setiap hari kita lalui benda ni, cuma kita tak perasan. Bila kita mengaji ni baru nampak, oh ini namanya hukum adat ni. Dia bukan benda baru. Cuma kita baru tahu je. Sebab baru belajar. Alhamdulillah. Kalau tak belajar, taklah tahu sampai kena tanam. Kalau tak belajar, taknya tahu sampai kena tanam. Betul? Hari ni kita tanam pokok, esok kita pula kena tanam. Kena ingat selalu. Kena ingat selalu kita ni tak lama dah nak kena tanam. Dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku, sekurangnya, yakni sekurang-kurangnya, maksudnya sekurang-kurangnya berulang, itu maksud sekurangnya, mana sekurang-kurangnya berulang tadi dua kali. Paling kurang dua kali perkara itu berlaku dan menghasilkan jawapan yang sama. Maka dah boleh dijadikan satu hukum dah. Bila perkara itu berlaku sekali, jawapannya A. Berulang kali kedua pun jawapan dia A juga, maka kita dah boleh buat satu hukum adat, hukum kebiasaan dah. Dah boleh jadikan adat, kita kata pada adatnya, dah boleh kata begitu. Pada adatnya, dah boleh kata pada adatnya. Sebab dah berulang-ulang dua kali dan memberi jawapan yang sama. Masuk kelas kali pertama, tidur. Masuk kelas kali kedua, tidur. Jadi kita kata pada adatnya si Polan ni dalam kelas memang tidur. Faham tak faham? Ada ke kat sini? Ada. Ada orang banyak Contoh-contoh ni perlulah. Baru faham
Pertama kali dia sekelas tidur. Tapi kali kedua dia masuk, dia tak tidur. Kita tak boleh nak kata pada adat dia tidur, tak boleh. Sebab baru sekali. Tapi kalau pertama kali masuk kelas tidur, dua kali masuk kelas tidur, kita kata pada adatnya si Polan tu, tidurlah dia dalam kelas. Macam tu. Itu maksud hukum adat, hukum kebiasaan. Tapi hukum kebiasaan bagi dia tu lah, bagi orang lain dah. Bagi orang lain dah. Bagi orang lain masuk kelas, popek-popek mulut cakap. Masuk kelas kali kedua pun popek-popek cakap. Dia tu memang pada adat ni memang popek-popek lah dalam kelas. Boleh kata begitu lah. Ada juga kat sini? Ada. Masya Allah, lengkap ni. Ada tu. Ada belakang Masya Allah. Baik. Dua kali berlaku seperti apabila makan banyak wajib kenyang. Wajib kenyang tu mana? Mesti kenyang. Yang kita kata mesti-mesti tu. Tilik kepada adat, kebiasaannya. Kerana dah dicuba dah benda tu. Dah dicuba dah benda tu, makan banyak pertama kali kenyang. Makan banyak kali kedua pun kenyang. Maka kita kata makan banyak wajib kenyang. Makin makan banyak mesti ke? Mesti kenyang, wajib kenyang. Jadi wajib kenyang tadi wajib pada apa tu? Pada adat. Wajib pada wajib pada adat. Jangan kata wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak nanti kan, kalau tak kenyang dosa nanti kan. Jangan bertukar. Sebab tu dia nak uraikan hukum adat apa, hukum syarak apa, supaya kita boleh boleh bezakan. Sebab perkataan wajib tu banyak. Bukan satu. Wajib solat lain. Wajib kenyang lain. Allah. Dan pasti kenyang. Bila makan banyak pada adatnya, wajib kenyang dan pasti kenyang. Kenapa tu dihukumkan makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang, pasti kenyang? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu dan umpamanya. Banyak lagi lah. Kiaskanlah contoh-contoh yang lain. Kiaskanlah contoh-contoh yang lain. Banyak lagi. Kalau nak buat contoh aja, penuh kitab ni dengan contoh je ni juga. Boleh faham sekat tu? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu dan umpamanya, dan yang berlaku adat ataupun berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah empat perkara. Jadi dalam empat keadaan ni, dalam empat keadaan ni, bila berlaku sesuatu mengikut empat keadaan ni, itu orang panggil kebiasaan. Atau orang panggil kebiasaan. Makna tak peliklah benda tu. Tak payah nak panggil wartawan. Tak payah panggil wartawan. Sebab apa? Benda tu biasa. Benda tu biasalah. Tak jadi kepelikan. Panggil wartawan tak payah. Contohnya mana? Yang pertamanya, pertamanya daripada empat, biasa berlaku. Biasa berlaku tu boleh juga kita nak Allah bersama saya Muhammad, kita nak kata begini, pada adatnya berlaku. Boleh juga nak kata begitu. Biasanya berlaku, pada adatnya berlaku, ataupun kebiasaannya berlaku. Ada dengan ada. Ada dengan ada. Contohnya seperti, banyak lagi contoh. Ini contoh yang diambil ni. Ada makan, diambil contoh makan. Sebab kita ni hubbut ta'am. Kita ni kasih kepada makan. Pantang viral nak pergi makan. Pantang viral nak pergi makan. Tengok story, ui kawan kita ni, dia dengan keluarga dia pergi makan sini. Jom, dia ajak lelaki dia. Ibu lelaki dia tak dapat nak bawa. Dia kata, malang sungguh aku dapat lelaki je ni. Tu bahaya media ni satu. Dia boleh merosakkan hati. Malangnya lah dapat lelaki macam ni. Lelaki dia tu, mana pergi bawa. Mana kedai viral bawa bini dia pergi makan. Lelaki aku. Tak diharap. Jaga jangan main-main. Hilang amal kebajikan nanti.
Itu contohlah. Biasa berlaku ada dengan ada, seperti ada makan, ada ke? Ada kenyangnya. Pelik tak? Pelik tak? Ada makan, lepas tu kenyang. Pelik tak? Tak payah panggil wartawan. Sebab benda biasa. Kamu kan panggil wartawan. TV3 tu datang. Kenapa ni? Ni ada benda berlaku, benda pelik ni. Apa benda ni? Tadi saya makan, lepas tu kenyang. Tak payah. Benda biasa je tu. Ada dengan ada. Contoh, ada makan, ada kenyang. Ada kerja, ada gaji. Ada ngaji, ada faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kebiasaan lah. Boleh. Yang keduanya, biasa berlaku ada dengan tiada. Contohnya mana? Ada dengan tiada ni. Seperti ada panas. Panas. Sebab apa? Dengan tidak mandi. Mana dengan tiada mandi? Pelik tak? Faham tak faham ni? Dia berpusing sikit dia ayat tu. Ada panas. Panas lah. Dengan sebab apa ada panas tadi tu? Tidak mandi. Mana dengan tiada mandi? Pelik ke? Betul lah tu. Siapa suruh kau tak mandi? Sebab itulah kau panas. Ada panas-panas-panas pasal ni yang kau duk mengeluh panas-panas-panas sebab aku tak mandi lagi. Betul lah. Memanglah macam tu. Jadi tak pelik juga. Tak payah panggil wartawan juga. Yang ketiganya, ada apa tadi? Ada panas dengan tidak mandi. Ada kejahilan dengan tidak menuntut ilmu. Tak pelik. Ada kejahilan dengan sebab apa? Tidak ada menuntut ilmu. Jadi tak pelik. Betul dah tu. Yang ketiganya, biasa berlaku, makna kebiasaannya berlaku tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada, seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Tiada sejuk maknanya apa? Panas. Tiada sejuk. Tiada sejuk maknanya panas lah. Tiada sejuk. Sebab apa tiada sejuk? Tiada mandi, tak mandi. Pelik tak? Yang peliknya, tiada sejuk sebab mandi. Dia kata tak sejuk. Panas. Sebab apa? Sebab mandi. Pelik ni. Tiada sejuk dengan tiada mandi, itu adat. Tapi kalau tiada sejuk dengan ada mandi, ini pelik. Mesti ada beramal, salah beramal ni. Salah beramal ke? Salah makan ke? Kemudian yang keempatnya, biasa berlaku tiada dengan ada. Contohnya seperti tiada lapar dengan ada makan. Makan lagi. Tiada lapar dengan ada ada makan. Itulah dia empat keadaan dan empat kelakuan yang dipanggilkan adat, kebiasaan. Hubbut ta'am. Ni kasihkan makan. Sampai sakit kepala nak mikir cari duit sebab nak makan punya pasal. Tu sifat yang dicela dalam agama. Ni satu sifat yang dicela dalam agama, iaitu risau nak makan. Risau nak makan. Bergaduh nak makan. Bergaduh pasal makan. Tu satu sifat yang dicela oleh Allah. Sebab kasihkan makan ni boleh menarik diri kita kepada perkara syubhat ataupun haram. Lagi pula kasihkan makan ni boleh mengkeraskan hati kita. Sebab tu kita tengok orang-orang tu, wali-wali Allah, dia kurang makan. Dia makan asalkan kenyang sudah. Dia makan asalkan boleh mendatangkan tenaga pada hukum adatnya. Pada hukum asbabnya, dia makan qadar untuk menyihatkan badan, buat ibadat. Dah. Dia tak nanti sedap, tak sedap. Dia tak nanti sedap, tak sedap. Kita selain daripada nak kenyang, nak sedap. Makna dah masuk nafsu situ. Faham tak tu?
Dia kalau makan untuk ibadat, iaitu mana? Makan yang boleh menyelamatkan nyawa, makan sekadar boleh menyelamatkan nyawa, makan sekadar boleh mendatangkan kesihatan tenaga pada tubuh badan, pada hukum adatnya. Pada hukum asbabnya, kerana hakikatnya Allah yang memberi kenyang, Allah yang memberi kesihatan, betul? Yang kata makan-makan tadi itu hukum adat, hukum asbab. Jadi kalau makan sekadar itu tak apa. Tapi kalau makan tadi selain daripada nak sihat, nak kenyang ataupun nak datangkan tenaga, dia nak bersedap-sedap, nak bersedap-sedap dalam makan, nak bermewah-mewah dalam makan, nak bermegah-megah, itu dah namanya nafsu. Itu makan kerana nafsu dah. Jadi kita mikir, jemaah ini nak cari duit banyak ni, sebab apa? Sebab dah buat jadual tiap waktu, dah buat jadual tiap minggu, mesti setiap minggu bawa keluarga pergi makan sini, makan sana, makan. Jadi dia sakit kepala mikir duit. Maknanya kalau tak ada duit nanti tak boleh nak bawa anak bini pergi makan tempat-tempat macam ni. Itu satu sifat kecelaan. Padahal benda tu dah masuk dalam nafsu dah. Bukan tak boleh, boleh sesekali tu tak boleh. Tapi kalau dah buat jadual, wajib setiap minggu mesti kena bawa sini, mesti kena bawa, itu dah masuk nafsu dah. Maknanya dicela dah. Dicela. Makan meskipun halal, masih lagi tidak boleh berlebih-lebih. Meskipun makanan halal, meskipun makanan halal ataupun harta benda yang halal, tapi kalau kita mengambil lebih daripada kadar keperluan untuk ibadat, maka dicela juga oleh agama. Dicela juga. Kenapa pula dicela sedangkan benda tu halal? Kerana kata ulama, orang panggil kurang berakhlak dan kurang beradab. Kurang beradab mengambil sesuatu tu lebih daripada kadar hajat. Hajatnya 10 je, tapi dia ambil sampai 100. Kadarnya 10 je, dia ambil sampai 50. Itu orang panggil jahat adab, kurang adab. Contoh, tuan-tuan ajak saya pergi datang rumah tuan-tuan, ada buat jamuan makan. Saya makan, saya seorang, saya datang seorang. Mentah-mentah makanan tu tadi halal yang tuan-tuan hidangkan, saya ambil 5 pinggan untuk diri saya. Saya bukan makan benda haram, hidangan tu semua halal, tapi saya ambil lebih daripada kadar yang sepatutnya. Bagaimana pandangan tuan rumah pada saya? Makna tak elok perangai. Betul? Perangai tak senonoh. Perangai dia ni tak senonoh ni. Mentang-mentang halal semua dia belasahnya, 5 pinggan dia ambil surat. Maknanya satu benda yang mengaibkan. Jadi atas dunia ni, kalau kita mengambil benda yang halal lebih daripada kadar yang kita nak guna untuk ibadat, makna suatu kecelaan, suatu benda yang mengaibkan nanti di hari kiamat. Sekarang tak rasa aib, sekarang kita rasa megah. Tapi di hari kiamat besok, jadi satu benda yang mengaibkan, memalukan. Orang lain manusia sama macam kita, dia boleh makan sekadar tapi kita makan tak cukup sikit. Dia boleh berharta sekadar tapi kita nak harta tak cukup sikit. Jadi memalukan besok hari kiamat. Ada ngaji ni kitab Minhajul Abidin ? Ada lagi ngaji ke tak? Dah tak ada dah? Bukan ada ke yang itu? Tak ada. Ikut lagi ustaz dia. Oh ya. Yeah. Mana ada semua ikut? Tak semua ikut. Tu bab makan ni. Kalau kita, nafsu kita kata apa? Dah halal, belasah langsung. Bukan dosa tu. Ya. Tapi memalukan, mengaibkan. Contoh macam makan tadi lah. Halal je tu, tapi kalau makan berlebih, ambil lebih daripada kadar sepatutnya, jadi itu benda yang menjatuhkan maruah. Di sisi ahli ibadat, di sisi ahli ibadat tu dikira benda yang memalukan dia dengan Allah. Pada kita, kita tak rasalah benda tu memalukan sebab kita bukan ahli ibadat. Kita ahli dunia. Kita ahli dunia, sebab tu kita tak rasa benda tu memalukan. Kemudian katanya musanna lagi. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi.
Dan hukum adat itu terbagi, ia hukum adat terbagi kepada tiga bahagian. Pertamanya wajib adat dan mustahil adat dan harus adat. Jadi hukum adat ada berapa? Tiga. Wajib adat, mustahil adat dan harus pada adat. Bermula wajib adat itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Itu dipanggil wajib adat tu. Makna pada hukum kebiasaannya, perkara itu mesti berlaku, mesti terjadi. Pada adatnya mesti berlaku, mesti terjadi. Ini namakan dengan wajib adi. Wajib adi, wajib pada adat. Seperti makan banyak, maka wajib kenyang. Wajib yakni pasti ataupun tentu kenyang. Dan apabila bakar, makna apabila dibakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus. Dan seumpamanya, kiaslah yang lain-lain tu. Kalau kena benda tajam, wajib luka, mesti luka. Kalau kena tikam contohnya, wajiblah dia tu mati. Kena tembak, wajiblah mati. Kena air, wajiblah basah. Itu hukum kebiasaan yang pertama. Wajib pada adat. Tanam pokok durian, wajiblah keluar buah durian. Tanam pokok pisang, wajiblah keluar buah pisang. Nak pergi suatu tempat yang jauh, wajib makan masa yang panjang. Betul? Itu hukum adat, kebiasaan. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang biasa, yang tidak biasa berlaku. Ini terbalik pula dah. Ini cerita mustahil adat. Iaitu barang yang tidak biasa berlaku dan tidak biasa jadi. Seperti contohnya, makan banyak tidak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Itu orang panggil menyalahi hukum kebiasaan. Menyalahi hukum adat. Boleh faham? Makan banyak tapi tak kenyang. Pada adatnya wajib kenyang. Pada kebiasaannya mestilah kenyang. Tiba-tiba dia makan banyak, 2, 3, 4 pinggan. Roti canai 15 keping. Dia tak kenyang pun. Dia kata lapar lah. Ada hantu gaya dalam perut. Tak kenyang. Kita panggil mustahil pada adat. Kita tengah duduk-duduk, kawan kita kata, Mamat, kau nak tahu tak, tadi aku makan roti canai 15 keping. Lepas tu aku tengok nasi lemak tu bukan main sedap lagi, aku belasah 5 bungkus. Teh tarik 2 gelas. Tapi aku tak kenyang lah. Kena lapor lagi ni. Kita kata, ni pelik ni. Pelik ni makna mustahil pada mustahil pada adat ke ni. Kemudian dibakar ataupun bakar dengan api tidak hangus. Kena bakar dengan api, tak terbakar sedikit pun, tak hangus sikit pun, tak cedera sikit pun. Padahal dia duduk dalam api dah tu. Kita kata mustahil pada adatnya. Kerana pada hukum adatnya wajiblah hangus. Pada adat wajiblah hangus. Tiba-tiba yang berlaku pada dia ni tak hangus, tak terbakar, tak cedera. Kita kata apa? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Dan umpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Contohnya, kena air, dia tak basah pun. Dia terjun dalam sungai. Naik tebing, kering, tak ada apa masalah. Elok aja. Tadi dia terjun dalam sungai. Dia bangun, kering pakaiannya, tak ada basah wala sikit pun. Orang panggil mustahil pada adat. Orang nak pergi Mekah, makan masa berjam-jam nak pergi Mekah. Nak kena tempah tiket, beli tiket. Ada yang tak dapat nak balik sampai start. Adalah kawan kita. Nak balik-balik tak lepas-lepas. Dia. Sebab hukum adat dah memang macam tu lah. Nak ada proses.
Tiba-tiba berlaku pada seorang ni, dia kata tadi aku baru kejap balik daripada Mekah, kata dia. Aku baru balik daripada Mekah tadi. Ha, namanya mustahil pada mustahil pada adat, sebab pada adat nak pergi tempat jauh mestilah makan masa yang panjang, nak kena ada kenderaan yang tertentu. Eh, tiba-tiba yang berlaku pada dia tu tak sampai sehari, tak sampai berapa jam sampai dia ke Mekah. Ha, pergi balik dia Mekah. Eh, pada adat kata mustahil lah, tapi nanti kan kita belajar akal pula. Seperti benda-benda yang berlaku tu lah, yang berlaku di sisi para nabi ataupun para para wali-wali Allah tu, benda yang menyalahi adat tu orang panggil. Boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara, boleh pergi ke satu tempat ke satu tempat dalam masa yang begitu singkat. Nah, itu semua perkara yang menyalahi adat, mustahil pada hukum kebiasaan. Tapi berlaku juga. Tapi berlaku juga tu. Namanya mustahil pada adat. Dan yang ketiganya harus pada adat, iaitu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi, dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Seperti kenyang apabila makan dua pinggan, dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit makna daripada dua pinggan. Itu tak ada masalah, itu benda harus saja. Ini tak pelik pun. Dia kata aku makan dua pinggan pun dah kenyang dah. Kawan dia seorang cakap aku makan sepinggan pun aku kenyang dah. Itu tak ada pelik lah tu. Dan boleh jadi kenyang dengan lebih sedikit daripada dua pinggan. Itulah dia harus pada adat. Harus pada adat. Dan tiga, jaga sini penting ni. Ni penting ni. Tolong tandakan. Tolong tandakan, ni penting ni. Dan tiga perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal yang lagi akan datang disebutnya, disebutnya harus pada akal. Jadi tiga hukum adat ni, wajib adat, mustahil adat, harus adat yang dah diuraikan satu persatu tadi, dia termasuk di bawah satu hukum akal, iaitu harus pada akal yang lagi akan datang lah, sebab tak masuk lagi bab hukum akal tu. Tapi tuan-tuan dah belajar dah gitu. Ini kan ulang kaji. Faham ke tidak? Alhamdulillah. Pada adat. Nak berjaya, pada adat ni kena belajar, kena sekolah, kena masuk universiti sini, masuk universiti sana lah. Itu hukum adat. Itu kebiasaan, nak pandai kenalah belajar, nak berjaya kenalah berjaya, belajar. Tapi jangan sampai hukum adat ni dijadikan i'tiqad. Sampai ada di setengah daripada kita manusia ni, dia tak boleh percaya seseorang itu boleh hidup berjaya atas dunia ni kalau tak ada sijil apa. Dia tak boleh terima, dia tak boleh percaya, dia tolak setolak-tolak ni. Dia kata mana boleh kau nak hidup senang, mana boleh kau nak hidup senang atas dunia ni kalau tak belajar tinggi, kalau tak ada sijil ini, tak ada sijil tu, macam mana nak senang, kata dia. Dia cakap begitu tu maknanya takut dia jadikan benda tu i'tiqad dia dah. Hukum adat tadi dah jadi akidah dia, pegangan dia. Bahaya tu bahaya. Yang kita katakan nak berjaya kena sekolah, kena ambil sijil, kena ini, itu pada adat, kebiasaan. Bahkan sekarang ni nak kata kebiasaan pun tak boleh juga. Banyak aja yang ada sijil, ada macam-macam, tak berjaya pun. Yang tak ada sijil pula lagi senang, lagi kaya dia lagi. Ada je sekarang banyak. Kenapa tak? Sebab tu perlukan ilmu. Benda ni boleh melibatkan akidah, tuan-tuan. Dia boleh melibatkan akidah. Kalau seseorang itu dia percaya hukum adat ni tadi dijadikan akidah, dan dia tak boleh terima kalau benda tu menyalahi. Contoh kita kata begini, Allah Ta'ala Maha Kuasa nak bagi siapa-siapa pun kaya, mewah, senang hidupnya, walaupun tak belajar tinggi, tak ada sijil ini, tak ada sijil itu, tak pandai cakap orang putih pun Allah Kuasa bagi kaya. Dia kata mana boleh?
Nak jadi kaya mesti kena buat-buat macam ni baru Allah bagi. Kalau tak buat Allah tak bagi. Ha tu bahaya tu. Maksudnya pada dia Allah dah bergantung pada wasitah, pada wasail, mana ada perantaraan pula di antara Allah dengan makhluk dia yang lain. Ha, Allah nak bagi kaya seolah-olah menjadi syarat pada Allah. Ha, jadi seolah-olah dah jadi syarat pada Allah nak memberi kekayaan dengan syarat mesti begini baru Allah boleh jadikan kaya. Eh, nak jadi kaya, nak jadi mewah, mesti kena ada sijil, mesti kena belajar tinggi, baru Allah boleh bagi senang, baru Allah Ta'ala boleh bagi kaya. Kalau tak ada sijil, tak belajar tinggi, tak pandai cakap orang putih, tak pandai mengira, Allah tak boleh buat. Hati-hati tu, rosak akidah dah tu. Hati-hati, kita ni Allah. Sebab tu lah, jangan pisahkan diri kita daripada ilmu. Jangan cakap ikut nafsu. Tu cakap ikut nafsu lah tu. Kalau dia cakap ikut ilmu, dia tak cakap begitu. Dia kan boleh terima. Kalau orang kata, tak ada sijil, tak belajar tinggi pun boleh dihidup senang tu insya-Allah. Dia kata ya betul. Tu tak betul. Tapi ada tak boleh terima. Itu bahaya tu. Mana boleh nak kena mesti kena belajar tinggi, nak mesti nak kena buat begini, mesti kena ada sijil ini, sijil itu baru boleh jadi senang, baru boleh jadi kaya, baru boleh jadi mewah. Kalau tak ada benda-benda tu Allah tak boleh, Allah tak buat, Allah takkan buat, Allah tak bagi kaya, Allah tak bagi senang. Jadi Allah dah, maknanya Allah tu dah berhajat kepada sebab lah dah nak menjadikan sesuatu. Padahal Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu perkara harus tadi tu tidak berhajat kepada syarat ataupun sebab-sebab. Faham dah tu? Jaga baik-baik kadang-kadang ada yang melampau macam tu. Melampau. Tak belajar ilmu dunia ni kau takkan senang hidup. Kalau anak-anak kau ni tak belajar ilmu dunia ni, takkan senang anak kau besok. Apa anak kau nak makan? Allah Allah. Jadi seolah-olah mereka ni beriktikad usaha dan ikhtiar ilmu dunia itu yang bagi makan pada anak bini. Jaga-jaga tuan-tuan jangan melampau. Jangan lupa jangan lupa kepada Tuhan. Cakap macam tu seolah-olah tak percaya kepada kekuasaan Allah yang memberi rezeki. Taubat banyak-banyak pada Allah. Taubat pada Allah banyak-banyak. Sebab tu dunia ni bila dah mencekam jiwa kita, hati kita dia akan jadi macam ni. Dia jadi gila. Sampai dia tak boleh percaya benda-benda yang duduk di bawah kekuasaan Allah. Kau nak kau belajar agama besok nak makan apa dia? Tak nak bernikah ke? Tak nak berkahwin ke? Tak nak pakai kenderaan ke? Duduk belajar agama apa dapat? Apa sijil ada? Jaga. Banyak yang cakap macam tu. Allah yang memberi rezeki, bukan ilmu akademik tu yang bagi rezeki kamu. Allah yang bagi. Dan jadi tiga perkara hukum adat ni tadi tu duduk di bawah harus pada angka. Baik, tambih. Tambih. Jaga-jaga. Ini satu peringatan. Mana benda penting nak bagi tahu. Bermula mengetahui hukum adat itu, mengetahui, memahami hukum adat itu suatu perkara yang baik. Jadi siapa yang dah tahu alhamdulillah lah. Siapa yang tak tahu lagi, usaha fahamkan. Usaha fahamkan. Yang tak tahulah, yang dah tahu alhamdulillah. Yang tak tahu, usaha fahamkan. Betul-betul. Sebab benda ni sangat baik kalau tahu. Dan bagus. Mengetahui hukum adat, memahami hukum adat yang tiga tu tadi tu. Suatu perkara yang baik. Dan bagus. Kenapa pula baik, kenapa pula bagus? Maksudnya kalau tak tahu ni, kurang baik dan kurang bagus lah. Kalau tak tahu ni, kurang baik, kurang bagus. Kalau tahu, baik dan bagus. Kenapa pula baik dan bagus kalau tahu, kalau faham? Kerana orang yang tiada mengetahui akan dia, akan hukum adat yang tiga itu. Jadi mana-mana orang, orang yang tak tahu lagi hukum adat yang tiga tadi, tak faham lagi hukum adat yang tiga, wajib adat, mustahil adat, harus adat tadi, dia tak tahu lagi, dia tak faham lagi,
terkadangnya jadi fasik. Itu yang tak bagusnya. Itu yang tak bagusnya kalau tak tahu. Boleh menjadikan seseorang itu jadi fasik, jatuh fasik. Maknanya keluar daripada taat kepada Allah. Lawan bagi yang adil, dia bukan hamba yang adil, dia jadi hamba yang fasik. Fasik ni banyaklah sebabnya. Ini di antara banyak sebab-sebab yang menjadikan kita ni jadi fasik. Tidak solat, fasik. Dedah aurat, fasik. Tak belajar fardu ain, fasik. Banyak benda jadi fasik. Mengekali dosa kecil, fasik. Tidak bertaubat daripada dosa besar, fasik. Dia ulang-ulang dosa kecil setiap hari. Kemudian tak taubat daripada dosa-dosa besar dia, fasik. Duduk dalam fasik. Kalau mati fasik, mati fasik. Nauzubillah. Tak solat fasik. Mati dalam keadaan tak solat, mati fasik. Nauzubillah. Mati dalam keadaan dia sedang mendedah aurat, matinya fasik. Itu hukum. Apa pun serah pada Allah lah. Tapi Allah dah bagi tahu gitu. Ulama dah bagi tahu gitu dah. Jadi kita hati-hati lah. Sebab dah ada janji-janji macam tu. Meskipun pada adat, pada akal kita boleh menerima kalau Allah nak ampunkan. Betul? Allah Maha Kuasa nak ampunkan walaupun dia berzina, walaupun dia peminum arak, walaupun dia berjudi, walaupun dia dedah aurat. Allah Maha Kuasa nak ampunkan. Betul? Tanpa dia bertaubat, Allah boleh ampunkan dia. Tapi siapa? Siapa yang akan dapat macam tu? Siapa yang akan dapat kemurahan Allah Ta'ala macam tu? Dengan tidak bertaubat, Allah ampunkan segala dosa besar dia. Siapa? Jadi tak ada jawapan. Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan yang dia ni istimewa. Meskipun buat dosa, buat benda-benda fasik, tapi Allah ampunkan tanpa dia bertaubat. Tak ada. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ikut yang beradatnya, hukum syaraknya. Nak cuci dosa, kena tahu, kena taubat, kena hijrah kepada yang lebih baik, kena usaha tinggalkan maksiat. Jangan, Allah Ta'ala tu kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, apa sangatlah aku ni. Aku ni jahat-jahat, tak adalah sampai macam Fir'aun nak mengaku Tuhan. Apa sangatlah Allah nak ampunkan. Ya, betul. Kalau Allah nak ampunkan, kalau Allah Ta'ala tak nak, tak kehendak nak ampunkan, tak kenanya kita. Tak kenanya kita. Duduk atas dunia, buat benda fasik, buat maksiat, serta hatinya semata-mata harap keampunan daripada Allah Ta'ala. Dia tak nak taubat, dia tak nak berubah, dia tak nak berhijrah. Kalau orang nasihat, dia kata jangan jadi Tuhan. Bila orang kata nasihat, berubahlah, sudah-sudahlah, tinggal-tinggalkanlah dosa. Takut nanti kalau kita mati dalam keadaan begini, nanti matinya fasik, matinya su'ul khatimah. Kau jangan nak jadi Tuhan Kau jangan nak jadi Tuhan ni, mandai-mandai nak hukum. Kita bukan nak hukum orang, kita ceritakan hukum Tuhannya begitu. Tiba-tiba dalam keadaan begitu tadi, kita pun tak naklah bertaubat. Teruskan buat dosa, buat maksiat tadi. Terus meninggalkan apa yang Allah suruh. Dan terus membuat benda-benda yang Allah larang semata-mata harap keampunan daripada Allah. Tiba-tiba dia tak terpilih dalam golongan orang yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dengan tidak bertaubat dia. Tak kenanya dia. Takkan nak bangun, takkan nak minta sambung nyawa balik nak taubat. Betul? Lebih baik jangan. Sebab tu, pesan ulama' kita ni, orang awam ni yang macam kita ni, yang banyak buat dosa maksiat ni, yang duduk dalam nafsu al-ammarah ni, nafsu yang sangat sangat mengajak kepada benda mungkar, benda keji ni, kena banyak takut daripada harap. Kena banyak takutkan Allah daripada harap. Kerana sifat takut itulah yang akan mencegah diri kita daripada berterus-terusan membuat benda yang dilarang oleh Allah. Ingatkan azab Allah, ingatkan mati terkejut, ingatkan mati dalam maksiat, ingatkan azab yang menanti. InsyaAllah boleh Allah SWT Muhammad mengurangkan keinginan kita nak berterus-terusan membuat dosa maksiat tadi. Tapi kalau semata-mata pandang kepada rahmat Allah, harap Allah, harap kepada Allah ampunkan ni,
kita akan rasa selesa dengan dosa yang kita buat hari-hari. Kita akan rasa tak kisah. Allah Maha Pengampun kan? Apa sangat dosa aku buat. Jadi bereslah. Bolehlah buat selalu. Dia takkan ada kehendak nak taubat sebab dia harap tu bahaya jadi rosak tuan-tuan. Kalau sifat harap ni lebih daripada takut, nisbah orang macam kita ni memang rosaklah kita. Kita akan teruskan buat benda-benda tu. Kita akan terus menjauhkan diri daripada Allah sebab semata-mata harap Allah ampun. Bahaya tuan-tuan. Tak boleh. Sebab tu ulama pesan untuk kita orang awam ni kena banyak takut daripada harap. Yang nak banyak harap ni daripada takut ni, waktu dah nak mati besok. Waktu dah nak mati besok, kena banyak harap kepada Allah mengampunkan dosa-dosa kita, menerima segala amalan kita. Itu waktu nak mati kena banyak harap. Sebab nak takut tak ada pekdah dah waktu tu. Dah memang kita tak boleh nak buat maksiat dah waktu tu. Dah memang nak mati dah. Nak mati lolo-lolo dah. Nak mati. Nak mati dah, nak mati dah. Nak takut apa lagi dah. Memang kau dah tak boleh nak buat maksiat dah. Memang dah nak mati dah. Kalau offer pun memang kau takkan buat ni. Sebab kau dah memang nak mati dah waktu tu. Sebab tu takut dah tak ada faedah dah waktu tu. Kena banyak hak. Harap, ya Allah ampunkan. Ampunkan banyak dosa, ya Allah ampunkan. Waktu tu kena banyak harap daripada takut. Habis. Tambih. Jadi boleh jadi fasik tadi. Orang yang tak tahu hukum adat ni boleh jadi fasik. Bahayalah fasik ni. Kemudian. Kerana orang yang tiada mengetahui agama dia itu terkadangnya jadi fasik seperti mengata. Seperti mengata. Makna berkata. Mengata dengan makna berkata seseorang. Dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Dia bertukar. Ditukarkan wajib adat dengan wajib akal. Ditukarkan wajib adat, ditukar dengan wajib akli. Wajib adi ditukar dengan wajib akli. Dulu kita dah belajar wajib akal itu apa maksud? Wajib akli, perkara yang akal menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh, tak boleh tiada. Itu wajib akli. Ingat ke tidak? Siapa ada ulang kaji je angkat tangan? Oh ramai, bagus, alhamdulillah. Jadi wajib akli, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh, mesti berlaku sungguh, mesti ada sungguh, tak boleh tidak, mesti ada. Iaitu mana? Kena kepada zat Allah. Adanya Tuhan itu wajib akli, mesti. Kuasanya Allah mesti. Segala sifat kesempurnaan Allah itu semuanya wajib, yakni perkara mesti ada punya. Mesti ada, tak boleh tiada. Akal tak boleh terima. Nak kata tidak ada zat Tuhan, nak kata tidak ada sifat kesempurnaan bagi Allah, nak katakan tak ada, Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil. Akal mesti terima. Sebab zat Allah dan segala sifat kamalat Allah Ta'ala itu wajib akli. Perkara yang akal menghukumkan mesti mesti ada. Dia bertukar dah. Wajib akli tadi dia letaknya pada adi tadi. Sebab tu dia tak boleh terima kalau benda tu menyalahi. Dia dah salah faham. Tengok contoh. Misalnya seseorang yang memotong suatu tali dengan pisau yang tajam. Tiba-tiba tidak putus tali itu. Pisaunya tajam. Diimport daripada tak tahu mana. Jerman. Daripada Jerman. Pisau daripada Jerman. Berapa harga dia? Harganya mahal lah. Daripada Jerman. Tiba-tiba duk letakkan leher kambing tadi. Kambing tu garu pipi. Ya tak ada apa pun. Geli ada dia cakap. Kambing tu ketawa tiba-tiba. Bukan menangis, tak. Ketawa kambing tu, geli dia kata. Apa ni geli-geli leher tu? Kita pun pelik. Pisau daripada Jerman ni. Harganya tak tahulah berapa. Patutnya pada adatnya mestilah luka. Mestilah putus. Tiba-tiba tak berlaku macam tu. Lalu dia pun berkata begini. Tiba-tiba tak putus tali tu.
kita tukarlah tali tu buat kambing. Tiba-tiba tak putus tali tu, makna leher kambing tu. Lalu ia yang tengok tadi tu, ia yang semelih satu, ia orang yang sekeliling yang tengok tu satu, ia siapa lagi, orang yang dengar cerita tu, ia mana lagi, orang yang tengok viral, orang dalam TikTok dia up lah. Apa TikTok tengok di situ. Ha, jadi ia tadi yang tengok, yang dengar, yang tahu tadi pun berkata begini. Ha, tak ada A situ, jangan tengok dalam kitab, tak ada A tu, kita je yang tambah. Nak menyedapkan dia punya ayat dia. Tak terima akal, tali itu tidak putus. Dia kata, tak masuk akal lah kalau bahasa kita. Tak masuk akal lah leher kambing ni boleh tak putus pula ni, pisau daripada Jerman, harganya entah tak tahu berapa. Patutnya putus, tiba-tiba tak putus. Dia kata, tak terima akal, tak masuk akal, tak putus, tak luka leher kambing ni, tak putus tali ni tadi. Sedangkan pisau bukan main tajam lagi, diimport lagi pada luar negara. Dan seorang pula membakar akan kayu yang kering. Seorang lagi membakar kayu yang kering lah, kayu kering atau kertas yang kering, ataupun ni masak ke, orang perempuan duduk masak, masak nasi, suami dia balik nak makan, tiba-tiba tengok tak masak lagi, rupa-rupa tengok switch tak on. Itu bukan pelik. Itu adatlah. Tak on switch 8 jam. Kembang dah berah-berah dah. dia kata pelik ni, nak panggil wartawan ni. Tak payah. Sebab itu dah memang kerja kau yang terlupa tadi. Itu memang adat dah. Yang pelik ni, on macam biasa. On switch macam biasa. Tiba-tiba tak masak juga. Tiba-tiba dia kata apa? Tiba-tiba dia dapatinya kayu itu tidak hangus. Ataupun nasi tadi tak masak. Ikutlah, kiahlah. Lalu berkata ia. Lalu dia pun bercakap lah. Orang yang mengalami, orang yang mengetahui, orang yang mendengar, orang yang melihat peristiwa tadi tu. Dia kata apa? Tak terima akal, kayu itu tak hangus. Maka adalah orang yang berkata seperti itu. Jahil dengan hukum adat. Maknanya, selain daripada jahil dengan hukum adat, dia jadi fasik. Na'udzubillah. Jadi fasik sebab apa? Dia tak boleh terima benda yang harus bagi Allah. Bagi Allah. Harus Allah tak nak jadikan. Kenapa pula tak masuk akal pula? Kenapa akal tak diterima pula? Sedangkan itu benda tu harus. Bukankah Allah yang memutuskan? Bukankah Allah yang memasakkan? Bukankah Allah yang membakar? Betul? Kenapa tak boleh terima pula? Kenapa tak masuk akal pula? Kenapa akalnya tak boleh nak terima yang Allah Ta'ala berkuasa buat macam tu? Sebab tu jadi fasik. Faham tak? Faham tak? Angguk-angguk. Maknanya sebab itulah jadi fasik. Kenapa? Kerana perkara itu perkara yang harus. Kan kehakikatnya Allah yang menjadikan sesuatu. Yang kata menanak nasi, yang kata guna pisau tajam, yang kata guna api tadi, itu hukum adat. Hukum asbab. Hakikat yang memutuskan, yang menjadikan tali itu putus, Allah. Hakikat yang memasakkan nasi itu Allah. Hakikat yang memutuskan leher kambing tadi itu, yang mematikan kambing itu Allah. Bukan pisau, bukan api. Faham tak? Jadi masalahnya sekarang dia kata tak masuk akal. Dia kata tak masuk akal lah. Tak terima lah akal aku benda ni. Boleh berlaku macam ni. Tak masuk akal kata dia. Jadi fasik. Sepatutnya dia cakap begini. Sepatutnya. Mustahil pada adat tak masak ni. Patut cakap macam tu. Mustahil pada adat ni. 8 jam dah menanak tak masak-masak ni. Mustahil pada adat ni. Kambing ni tak luka leher dia. Mustahil pada adat ni tali tak putus ni, pisau tajam bukan main ni. Baru betul. Tapi kalau kata tak masuk akal, jadi fasik. Dengar orang tu bercerita, kawan kita baru ni dia tanam buah durian. Tiba keluar buah pisang pula dah.
Penuh tandan-tandan pisang keluar. Sepenuh-penuh pokok durian itu tadi, batang durian itu sepenuh-penuh keluar buah pisang semua. Dia pun kata, tak masuk akal aku cerita kau ni. Jadi fasik. Padahal benda tu duduk di bawah urusan kekuasaan Allah. Kita dah belajar gitu dah. Ta'aluk qabdah kudrat Allah. Dan ta'aluk iradat Allah. Menentukan apa saja perkara yang harus. Betul? Jadi apa nak pelik Allah nak buat? Pelik ke? Apa nak pelik? Dah memang urusan Allah. Dah memang kerja Tuhan lah. Memang duduk di bawah ta'aluk kudrat. Kita dah belajar ta'aluk kudrat tu apa? Ta'aluk kudrat. Mengadakan dan meniadakan benda yang harus pada akal. Mengadakan dan meniadakan perkara mungkin. Apa nak peliknya? Tiba-tiba dia kata tak masuk akal berat dah. Dah tinggal perkataan tak masuk akal. Lain kali kalau dengar benda pelik-pelik yang menyalahi hukum adat ni, jangan cakap lagi tak masuk akal ni. Tinggal kena buang jauh-jauh. Buang dalam laut mana. Nak selamat, jawab harus pada akal. Begitu. Tak masuk akal, tukar-tukar. Sekarang ni tak masuk akal, tukar dengan perkataan harus pada akal. Bila tengok benda pelik-pelik, harus pada akal. Baru selamat. Kawan kita sembeli kambing, tak putus-putus. Kambing tu bangun jalan, baca tu je. Kita kata harus pada akal. Kawan kita kata dia tanam pokok pisang, keluar pula buah durian, musangki. Tanam pokok pisang, keluar buah durian pula. Dia cakap apa? Harus pada akal. Mana akal boleh terima? Akal boleh terima. Sebab apa? Urusan Allah. Yang kata pisang, keluarkan pisang tu hukum adat. Hukum kebiasaannya begitu. Tapi menyalahi adat tadi. Sebab Allah. Allah Ta'ala yang jadikan. Allah nak uji. Adakah kau percaya benda ni duduk di bawah urusan kekuasaan Allah? Ataupun kau dah mula meragui. Meragui kekuasaan Allah Ta'ala tu. Faham eh? Nampak macam benda ni tak penting. Tapi kalau tak tahu boleh jadi fasik. Dan ni yang terlebih bahaya ni. Dan terkadang boleh menjadi kufur. Kadang-kadang boleh sebab, boleh jadi asbab, jadi kufur. Boleh rosak iman, rosak akidah. Boleh jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Contohnya mana? Seperti mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi. Mukjizat Nabi dikatanya tak masuk akal. Yang tadi itu jadi fasik sebab bukan benda yang berlaku pada Nabi. Contohnya karamah wali-waliullah contohnya. Syekh Abdul Qadir Jailani boleh pergi ke mana-mana tempat dia nak pergi dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata dia nak pergi mana? Allah Ta'ala luluskan segala kehendak dia. Itu karamah wali-wali. Kita tak payah nak pelik lah. Kita ni kuali. Wali-wali ni apa je yang terlintas di hatinya Allah tunaikan. Kekasih Tuhan. Sebab Allah dia punya ibadat tu sampai tahap Allah kasih dengan dia. Bila dah Allah kasih, Allah bagilah hadiah pada dia. Bukan dia nak benda tu. Dia bukan nak benda-benda tu. Allah bagi. Dia tak nak pun Allah bagi sebagai hadiah daripada Allah. Itu karamah nama dia. Bukan macam orang kita beramal ni, beramal tu memang nakkan karamah. Beramal ni, beramal tu, buat amal soleh, tinggal maksiat, sebab apa dalam hati? Mudah-mudahan nanti Allah bagi aku benda pelik-pelik. Itu masih dihijab. Maknanya hati ni tak sampai lagi kepada Allah. Hatinya masih lagi bergantung dengan makhluk no. Makna dia beribadat nakkan makhluk. Apa makhluk tadi tu? Karamah tadi. Nak benda pelik-pelik tadi tu. Adapun mereka tu tadi tu, wali-wali Allah yang betul-betul ni, mereka beribadat kerana nak mengabdikan diri kepada Allah, bukan kerana nakkan kepelikan atau apa-apa kelebihan. Cuma dianugerahi oleh Allah dengan tanpa diniatkan. Kita nak beramal nak pelik-pelik. Jadi benda tu pada adatnya mustahil lah. Tapi berlaku di kalangan para wali-wali Allah, namanya karamah, maka pada akal hukumnya harus. Sebab hakikat yang memindahkan hamba daripada satu tempat ke satu tempat tu bukan kenderaan tetapi Allah. Hamba tu kalau bawa kereta, jangan berasa kereta yang bawa kita. Kalau memandu bawa kenderaan, hatinya jangan rasa kenderaan tu yang membawa kita.
Allah yang menggerakkan kita dari satu tempat ke satu tempat. Cuma asbabnya kenderaan tadi. Tanpa kenderaan pun Allah Maha Kuasa memindahkan kita dari satu tempat ke satu tempat, satu alam ke satu alam. Dol. Ha, ni tak lama lagi kita nak pindah alam kiamat pula, alam akhirat, alam barzah. Tak ada naik kenderaan apa pun. Dan terkadang menjadi kufur. Contohnya mana? Seperti mengingkarkan mukjizat nabi-nabi. Seperti tongkat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ular. Maknanya tukar jadi ular. Daripada kayu itu tukar jadi binatang ular. Siapa yang menukarkan daripada kayu tukar jadi ular tu, Nabi Musa ke? Allah. Allah suruh Nabi Musa balingkan tongkat dia. Dia balinglah. Bila dia balingkan, Allah tukarkan tongkat dia jadi ular. Bukan Nabi Musa yang menukar, ada kuasa menukarkan tongkat tadi bertukar jadi haiwan ular yang besar. Bukan. Allah yang menukarkan. Cuma zahirnya, asbabnya nampak Nabi Musa lah. Itu pada zahirnya. Tapi hakikatnya yang menukarkan tongkat daripada kayu tadi, tukar jadi ular tu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba bila dia dengar peristiwa mukjizat Nabi Musa ni, ular tongkat bertukar jadi ular, dia kata, aku tak masuk, tak masuk akal aku cerita Nabi Musa ni. Kufur, murtad lah dia, na'udzubillah. Faham tak tu? Sebab apa? Ingkar mukjizat. Wajib yakin dan percaya adanya mukjizat. Tapi sekarang ni dia kata tak masuk akal, makna dia tak percaya dengan mukjizat. Sebab tu jadi murtad, jadi ridah, jadi kafir, syirik. Terbatal dah iman dan Islamnya. Habis hancur lebur dah segala pahala amal ibadat dia. Kena buka buku baru. Buka buku amal baru. Amal yang lain semua padam lah. Walaupun dah 50 kali pergi haji dah. Padam semua. Tak tinggal aku dah. Itu bahaya murtad ni. Itu bahaya syirik. Sebab tu kita kena takut jatuh syirik ni. Daripada amal akil baligh tu. Sampai dah ke hari ni. Tak kisahlah umur 90 ke 100 ke. Habis hancur lebur, habis licin. Sedang molek pula, murtad, mati pula dah. Na'udzubillah. Baik. Sebab tu kita kena takut, kena sentiasa berhati-hati, berwaspada. Di antara cara kita nak berhati, kena ada ilmu. Nak jaga akidah ni bukan guna pakgat, bukan. Bukan guna bonzer dah, bukan. Nak jaga akidah bukan guna bonzer, guna kaki pukul. Guna pakgat dah. Guna ilmu. Tongkat tuan-tuan pernah tukar je juga tak? Tak pernah lagi? Balik ni, cuba baling-baling ni. Kau bertukar mana tu? Cuba baling kan? Balik ni kan tengok ada tak tongkat arwah nenek ke? Tongkat arwah atuk ke? Cuci baling-baling tengok. Pokok tukar jadi ular. Baling-baling jadi ular ni. Harus pada akal lah jawab. Harus pada akal. Buat baling ular. Oh, bukan baling jadi ular dah. Itu itu kemadat lah tu. Itu bukan pelik lah tu. Guna tongkat baling ular itu tak apa. Itu tak pelik. Guna tongkat baling ular, guna tongkat baling laki. Itu. Guna tongkat baling ular. Seorang lagi guna tongkat baling laki dia. Sian laki ni. Sabar je laki ni. Susah nak jadi laki penyabar ni. Jarang-jarang ada atas muka bumi ni suami yang sabar dengan bini dia. Kena maki, dia sabar. Kena balik, dia sabar aja. Sabar je. Baru ni kita jumpa kawan kita. Kata kau. Dia kata, "Ustaz, saya apa yang tak kena? Tumbuk kena. Lempang kena." Oh, bini dia gangster kan dia. Sabarnya suami tadi. Sayangnya betul. Betul. Kalau tak sayang lama dah tu, kalau kena jantung wajib dah. Kalau nak ikut nafsu dah. Nabi tak sabar di dalam nak mendidik bini dia yang macam tu bukan. Satu baguslah, mudah-mudahan satu masa dia sedar.
Tak boleh sejahat apa pun laki kita tu. Tak boleh nak sepak terajang dia. Eh? Dia kalau tak redha, kau jangan mimpilah nak bau syurga tu. Kau takkan jumpa sampai bila-bila meskipun laki kau yang kedua tu orang soleh. Eh, dia sebelum contoh dia waktu dikahwin mula-mula dia jadi isteri derhaka dengan suami dia. Tiba-tiba diminta cerai ataupun suami dia ceraikan dia dalam keadaan dia isteri derhaka tadi tak sempat nak taubat nak minta ampun redha dengan suami dia. Dia kahwin dengan suami yang kedua. Dia berubah jadi solehah. Tetap dia takkan jumpa syurga selagi dia tak minta maaf dengan suami yang dulu. Ha, jaga baik-baik. Eh, ingat senang ni. tidak semudah itu. Sebab tu sebelum kahwin belajar dulu. Ngaji dulu. Apa tanggungjawab hak sebagai seorang isteri. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Meskipun dia berubah dah. Jadi solehah dah. Tapi no, sangkut lagi. Kedahakaan dia pada suami dia yang dulu no. Sepak tergajang suami dia, duk maki hamun suami dia, duk buat fitnah atas suami dia, mengaibkan, menjatuhkan maruah suami dia, tak minta maaf lagi. Dikahwin dengan suami yang baik, yang lain, dia berubah jadi wanita solehah. Dia takkan dapat masuk syurga selagi tak redha oleh yang nombor satu dulu. Jangan main-main. Sebab tu kena fikir betul-betul. Dia kena fikir banyak kali. Seperti tongkat Nabi dah cerita tu. Cerita tongkat pula dah. Seperti itu elan-elan dia sambil-sambil. Seperti tongkat Nabi Musa. Kalau tak seronok lah. Tak sesuai, cerai. Tak cerai. Lepas tu kan, dapat lagi lain, buat lagi perangai macam tu. Seronok lah. Lepas tu Allah letakkan undang-undang macam tu. Jangan mudah-mudah. Seperti tongkat Nabi Musa jadi ular dan Nabi Allah Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Dan pisau yang tajam tidak memutuskan tengkuk leher Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Dan air yang banyak keluar daripada jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu makna perkara yang disebutkan mukjizat tadi tu mustahil pada adat. Betul tak? Pada adatnya takkan berlaku macam tu. Pada adatnya tak berlaku tongkat tukar jadi ular, kena bakar dengan api tak terbakar, kena potong dengan pisau tajam tak luka. Pada adatnya mustahil, mesti terbakar, mesti hangus, mesti luka. Tiba-tiba berlaku di sisi pada Rasul tadi tu tak. Sebaliknya orang panggil pada adatnya mustahil. Mustahil pada adat, tapi pada akal hukumnya harus. Kenapa harus? Kerana perkara itu duduk di bawah urusan kekuasaan Allah. Hakikatnya Allah lah yang mengubah sesuatu. Kayu bertukar jadi ular, air bertukar jadi manusia. Betul? Betul? Kita lah. Pelik pula dah. Dia kata, siapa ni? Pelik pula dah. Dia, air tukar jadi orang. Itulah tak sedar ke diri. Sebab tu kena sedari. Kita ni berasal daripada air. Air mani. Tukar jadi orang. Dia bawa motor. Boleh karaoke. Asalnya daripada air. Tukar jadi orang. Boleh karaoke. Boleh bawa motor. Boleh bawa kereta. Dia macam-macam. Itulah dia kekuasaan Allah yang maha bijaksana. Menjadikan sesuatu yang dia kehendak. Habis. Maka semuanya itu mustahil pada adat. Harus pada akal. Nampak tak tu? Harus pada akal. Tapi ada beza tadi. Kalau mukjizat dia kata tak masuk akal, jadi kafir. Kalau karamah wali-waliullah tadi, ataupun benda yang selain daripada Nabi Rasul tadi, mukjizat, dia tak percaya, dia kata tak masuk akal, jadi fasik. Jaga tu. Maka semuanya itu mustahil pada adat, harus pada akal. Bukanlah mustahil pada akal. Bukan mustahil pada akal. Benda itu tak mustahil pada akal. Harus pada akal. Apa arti harus pada akal? Sesuatu perkara yang akal boleh terima berlaku dan boleh terima. Kalau tak berlaku, jadi pun akal boleh terima. Tak jadi pun akal boleh terima. Sebab apa? Akal kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu. Dan bukanlah wajib pada akal. Bukan pula wajib pada akal. Kerana wajib pada akal ni benda yang tak dapat tidak mesti jadi. Akal tak boleh terima kalau tak berlaku. Itu wajib akal.
Benda tu mesti jadi. Kalau nak kata tak jadi, eh, tak masuk akal. Ha, itu wajib akli. Jangan bertukar wajib adat dengan wajib akal. Jangan bertukar. Eh, wallah, eh, wal yata'amal. Ha, maka hendaklah perhati oleh kamu. Hendaklah kamu perhati betul-betul huraian hukum adat ni. Eh, walaupun nampak simple je, nampak tak ada apa-apa, tapi kalau tak tahu, silap gaya boleh jadi fasik, silap gaya boleh jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi mengetahui itu terlebih baik, terlebih bagus daripada tak tahu. Jadi yang dah tahu, alhamdulillah. Itulah tanda-tanda Allah nak menyelamatkan kita daripada kerosakan. Eh, Allah nak menyelamatkan kita daripada bahaya, daripada kebinasaan. Alhamdulillah. Ha, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah sallallahu Muhammad dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Eh, dosa ibu bapa kita, dosa anak isteri kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dosa sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, ibu bapa mertua kita, yang hidup yang dah tak ada, minta Allah ampunkanlah dengan berkah majlis ilmu. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekaliannya tidak terkecuali siapa pun dalam rahmat Allah selalu, dalam redha Allah selalu, dalam bimbingan Allah selalu. Eh, mudah-mudahan kita selalu, nama-nama kita selalu ditulis oleh Allah ataupun dipilih oleh Allah, disenaraikan oleh Allah. Menjadi tetamu-tetamu Allah yang sering kali berada di dalam taman-taman ilmu, taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk berusaha memperbaiki amalan kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan Allah membimbing kita seperti Allah Ta'ala membimbing para Nabi, para Rasul, para wali-waliullah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita juga zahir dan batin kita sama seperti Allah Ta'ala membimbing orang soleh, orang solehah tu. Allahumma amin. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal, lagi berkah, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, solehah, keturunan yang soleh, solehah, yang selamat daripada terpedaya, terikut pahaman-pahaman yang merosakkan akidah dan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan syariat kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yaqauna, rabbana faqih faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.